Seorang pria berinisial DS 38 tahun warga Dusun Dua Lorong Gereja, Desa Durian Lingga, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tewas setelah dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang. Insiden mengenaskan ini terjadi pada Kamis 2 Desember 2021 malam. Diketahui sebelum meninggal korban juga sempat dianiaya menggunakan popor senapan angin. Dikutip dari tribunmedan.com, belum diketahui apa penyebabnya DS dibakar hidup-hidup. Sebelum dibakar hidup-hidup, pelaku juga sempat menganiaya korban dengan memukul wajahnya menggunakan popor senapan angin. Saat itu DS tengah duduk di gubuk menunggu rekannya datang. Ketika rekannya datang, mereka mengobrol. Tak lama setelahnya, datang sejumlah orang bersama dengan pelaku berinisial FD. Melihat DS duduk bersama rekannya, FD meminta mereka untuk pergi meninggalkan gubuk tanpa alasan yang jelas. Kasubag Humas Polres Binjai Ibtu Junaidi mengatakan, rekan korban sempat tidak mau meninggalkan gubuk. Kesal mendengar hal tersebut, rekan FB memukul korban dengan menggunakan popor senapan angin. Korban yang merasa terancam sempat mencoba melakukan perlawanan. Akibatnya dua kelompok tersebut terlibat baku hantam. Setelah itu rekan FD menyiramkan bensin ke arah DS. Saat itu juga FD mengambil korek api yang digunakan untuk membakar tubuh korban. Seketika korban langsung menggelepar di tanah lantaran tubuhnya terbakar api. Rekan korban yang melihat hal tersebut langsung berteriak untuk meminta bantuan. Melihat api terus menyala, pelaku bersama dengan rekannya langsung lari meninggalkan lokasi. Mendengar adanya peristiwa ini, aparat kepolisian bergerak ke lokasi. Namun sayang, korban yang dibakar hidup-hidup tak berhasil diselamatkan. Petugas di lapangan kemudian mengamankan barang bukti berupa korek api, ember yang berisi bensin. Kini jasad korban berada di RSUD Colham Binjai guna menjalani otopsi. Junaidi mengatakan saat ini aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk para pelaku masih dalam pengejaran dan pendalaman, beberapa saksi pun sudah dimintai keterangan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!